Oke, teman-teman, coba kita jawab ya soal berikut ini. Reaksi Al2SO4 tiga kali yang bersifat asam adalah, nah berarti kan nanti dia hidrolisis ya menghasilkan ion H+. Nah, berarti kita lihat teman-teman gimana reaksinya Al2SO4 tiga kali ditambah ditambah H2O ya. Nah, menghasilkan AlOH tiga kali ditambah ditambah apa ya teman-teman? H2SO4 ya. Nah, kalau kita buang SO4-nya ini, maka reaksinya adalah Al 3 plus ditambah H2O menghasilkan Al OH tiga kali ditambah dengan tambah apa teman-teman? 3 H plus. Nah, reaksi yang mengindikasikan Al2SO4 tiga kali yang bersifat asam adalah ini ya teman-teman. Berarti jawabannya Al3 plus ditambah 3 H2O menghasilkan AlOH tiga kali ditambah 3 H plus.